Bagi Anda yang sedang mencari lokasi wisata baru dengan konsep yang berbeda, tidak ada salahnya mencoba yang satu ini. Di Bekasi ada destinasi wisata alam yang menyuguhkan sensasi berkaraoke di tengah alam bebas. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah keindahan Sungai Rindu di Desa Sembilangan, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pohon mangrove berjejer di sepanjang tepian Sungai Rindu. Di lokasi ini, para pengunjung juga dapat berburu spot swafoto, menikmati kuliner, hingga bernyanyi atau berkaraoke di alam bebas. Untuk dapat sampai ke Sungai Rindu, pengunjung dapat mencari lokasi Sungai Rindu di Google Maps. Sesampainya di tepi pantai Jembatan Cinta, pengunjung dapat naik perahu milik para nelayan yang bersandar di Dermaga Cinta. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk diantarkan ke Sungai Rindu. Tiket masuk Sungai Rindu hanya dibanderol Rp5.000 per orang. Saya diajak teman, saya melihat daerah ini cukup bagus sebenarnya. Potensinya ada, ya. Cuma belum dikelola dengan baik. Saya melihat seperti itu, makanya saya mengajak teman-teman hari ini. Kalau Bapak melihat ada Bapak, ibu-ibu yang lansia sebenarnya, kami ini adalah masih muda. Oh, masih muda. Jadi kami melihat seperti ini, potensi ini bisa dikembangkan Pak sebenarnya. Tinggal pemerintah daerah kita, mau atau tidak. Juga kan kalau di Vietnam kan ada mangrove-nya. Jadi kalau ini dikelola juga dengan baik, kita juga ada tempat wisata-wisata yang menarik. Nggak usah jauh-jauh, di sini pun bisa. Kita punya kelompok komunitas anak muda Karang Taruna di Kampung Sembilangan. Nah, kita berpikir kita jadikan tempat wisata lagi. Akhirnya kita namakanlah, karena memang pengunjung kebanyakan dari Jembatan Cinta, kita namakan ini menjadi Sungai Rindu gitu, biar lebih mengena gitu, mengena di hati lah. Terbentuknya ekowisata Sungai Rindu diinisiasi oleh sekumpulan anak muda Desa Sembilangan Bekasi yang melihat potensi wisata di daerahnya. Bermodalkan dana swadaya, anak-anak muda membuat jembatan bambu sepanjang 300 meter, tempat untuk berswafoto, tempat kuliner, hingga tempat berkaraokeria. Jika selama ini Anda berkaraoke di dalam ruangan, di Sungai Rindu Anda dapat mencoba berkaraoke di tengah hutan mangrove. Dedi Beben, Bekasi.